Sebab itu kata seorang ulama, kullu ibni unsa wa in talat salamatuhu ala alatin hadba mahmulu. Setiap anak wanita, setiap anak wanita ini anak bagi ibunya, walaupun selamat dan sihat tubuh badannya, pasti akan sampai waktu diusung atas kerandanya. Kematian bukanlah berkait dengan kesakitan. Sekiranya kita tidak sakit sekalipun, kematian pasti akan datang kepada kita. Kematian tidak punya kaitan dengan umur dan usia. Walau kita muda sekalipun, bila sampai waktu kematian kita pasti akan mati. Kematian tidak akan mengenali siapa pun kita, sama ada kita raja atau rakyat jelata. Bila sampai waktunya, maka datanglah ajal dan juga waktu kematian kita. Maka seluruh manusia mesti menjadikan kematian ini sebagai peringatan yang berterusan. Kerana itu Rasulullah menyatakan, aksiru min zikri hazimil ladzat. Banyakkan mengingati hari yang mana segala kelazatan dunia akan hilang. Tuan-tuan, waktu kita sakit sahaja, apakah masih ada kelazatan makanan? Waktu kita sakit sahaja, apakah ada kelazatan memandang pada harta benda? Waktu kita sakit sahaja, apakah ada kelazatan melihat kaum keluarga dan rakan taulan sekeliling kita? Tidak ada. Bagaimana hari kematian kita? Waktu itu barulah manusia mengetahui yang akan mengembirakannya ialah amal solehnya. Yang akan menyenangkan, yang menyenangkannya ialah amal ketaatannya. Yang akan menemaninya segala ketaatannya pada Allah. Kerana itu kata Hatim Al-Asam, aku melihat manusia. Setiap manusia ada perkara yang dia sayanginya. Dan ada yang menyayanginya. Ada yang sayang ketika mana sakit dijenguk dan diziarahinya. Ada yang menyayanginya ketika mana dia mati akan hantar ke kuburannya. Tapi aku tidak melihat satu pun yang menyayanginya sanggup masuk dalam kubur bersamanya. Tidak ada satu pun orang yang menyayangi kita. Sama ada isteri, suami, anak-anak kita. Yang sanggup atas nama cinta dan kasih sayang untuk mati, untuk duduk bersama kita dalam kubur. Tidak ada. Dia akan ditinggalkan bersendirian. Kata Hatim, aku perhatikan yang menyayangi aku ialah amal soleh yang telah aku lakukan. Kerana itu aku menyibukkan diriku dengan amal soleh. Amal soleh sebaik-baik bekalan orang-orang yang beriman. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, sebaik-baik bekal itu takwa, yakni kemuncak kepada amal soleh. Kalau sekiranya kita cuma mencari bekal harta, maka lihat, lubang sebesar ini tidak mampu memuatkan harta kita. Kalau sekiranya matlamat kita hidup di dunia bagi meramaikan kawan-kawan dan kenalan, lihatlah kubur ini hanya muat untuk seorang. Kalau sekiranya kita hidup di sini bagi mencari pangkat dan kedudukan, lihatlah pangkat dan kedudukan tidak lagi disebut di sini. Semuanya disebut almarhum. Semuanya disebut Allah yarham. Tidak disebut lagi pangkat. Tiada lagi kebanggaan pada pangkat. Kebanggaan hanya kepada amal soleh. Kerana itu inilah peringatan dari Allah, peluang untuk kita menggandakan amal soleh, untuk kita memperbanyakkan taubat kita kepada Allah. Setiap manusia berdosa, setiap manusia buat kesilapan, dan orang yang paling beruntung yang mengakhiri kehidupannya dengan taubat, yang mengakhiri kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga saudari kita Tuan Haji Zulkifli bin Hussein ini di kalangan orang-orang yang membawa amal-amal yang soleh. Allahumma kami mengenalinya sebagai seorang soleh. Amin. Kami mengenalinya sebagai seorang yang baik hati. Amin. Sebagai seorang yang dermawan. Amin. Seorang cintakan kebaikan. Amin. Seorang yang cintakan ilmu pengetahuan. Amin. Seorang suka kepada solat berjemaah. Amin. Dan seorang suka melakukan segala ketaatan yang terhidang di hadapannya. Amin. Saya mengenali beliau sebagai murid yang baik. Amin. Sebagai murid yang soleh. Murid yang sentiasa iltizam dengan majlis ilmu. Beliau datang belajar dengan saya, istiqamah belajar dan sentiasa bertanya, dan amat suka bertanya tentang kematian dan neraka. Saya menyaksikan bahawa itulah soalan yang selalu ditanya kepada saya. Dan dia pernah berkata kepada saya, Ustaz, kalau sekiranya Ustaz tak jumpa saya dalam syurga, Ustaz cari saya. Allah. Ini suatu perkara yang menakutkan saya. Kerana tidak ada orang yang mampu menjamin dirinya masuk syurga. Tetapi ketakutan seseorang kepada neraka, kecintaan seseorang kepada syurga, sehingga mereka sentiasa berpesan, wahai saudaraku, kalau kamu tidak jumpa aku di syurga, carilah aku.
Kalau sekiranya kamu mendapati aku berada dalam kesusahan, carilah aku. Tuan-tuan, kita semua tahu bahawa kita tidak tahu kedudukan kita. Namun, kita melaksanakan apa yang terdaya dan terupaya untuk kita melakukan amal soleh. Dan beliau telah melakukan segala yang beliau mampu. Melakukan amal soleh, ketaatan. Dan istrinya menjadi saksi atas kebaikannya. Anak-anaknya menjadi saksi atas kebaikannya. Rakan-rakannya menjadi saksi atas kebaikannya. Rakan-rakan sekolah menjadi saksi atas kebaikannya. Moga-moga penyaksian kita ini diterima oleh Allah. Amin. Moga-moga penyaksian kita ini diterima oleh Allah. Amin. Dan Allah menempatkan dia dalam syurga. Amin. Allah memilih dia di kalangan para kekasihnya. Amin. Dan dia menjadi sebab kepada syafaat kepada kita semua. Amin. Pada hari kiamat kelak. Moga-moga Allah Ta'ala menerima beliau, menerima segala amalan beliau, menerima segala ketaatan beliau, memberikan kesabaran kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya, memberi kesabaran kepada sahabat-sahabat yang merinduinya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan dia di kalangan para kekasihnya yang akan ditempatkan di tempat nikmat yang abadi, insyaAllah Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Amin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa nakkihi min al khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhhu min adhabil qabr wa fitnatihi wa min adhabin nar. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.